Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 17. Muka surat 18. Surat 18 baris yang ke-8. Dari ke-8 daripada atas. Surat 18 baris ke-8 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين ke-10-nya ke-10 daripada 10 syarat membaca Fatihah bahawa tiada menyelangi antara segala kalimahnya itu kalimah Fatihah, tiada menyelangi oleh zikir mana ni? Zikir yang ajnabi. Yang ajnabi ni yang tiada ta'aluk ia dengan sembahyang, bahawa tiada menyelangi antara segala kalimahnya kalimah Fatihah, tiada menyelangi oleh zikir. Zikir mana yang tak boleh ni? Zikir yang ajnabi. Zikir yang ajnabi. Ajnabi ni yang asing. Asing mana apa asing ni? Yang tiada ta'aluk ia zikir dengan sembahyang. Yang tiada bersakut paut dengan sembahyang. Zikir yang tiada, zikir yang ajnabi. Yang tiada ta'aluk ia dengan sembahyang, tiada sakut paut. Yang tak ada kena-kena kita panggil. Atau tiada ta'aluk. Ini ta'aluk makna asal dia. Ada pun orang mengaji, hak kita bicara dalam sifat 20 ta'aluk kudrah, ta'aluk iradah, itu lain, itu ta'aluk dengan makna hijaan fungsi. Tapi ta'aluk dari segi bahasa Arab dengan makna bersakut paut. Jadi sini tiada ta'aluk, tiada bersakut paut dengan sembahyang. Zikir yang ajnabi, yang tiada ta'aluk, yang tiada bersakut paut ia zikir ajnabi, tiada ta'aluk dengan sembahyang, tak berkait dengan sembahyang. Sebab ada zikir yang berta'aluk dengan sembahyang. Itu tak apa. Hal ni zikir yang tiada ta'aluk dengan sembahyang. Dia syarat yang ke-10 yang terakhir ni, kalau kira mari, biasa kita dia akan bicara di syarat mualak. Syarat mualak. Dia akan bicara di syarat mualak. Syarat mualak ni syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Syarat yang kedua, tertib Fatihah baca kena ikut susunan ayat. Yang ketiga, mualak, berturut-turut. Biasanya, dibicara mualak itulah akan bicara tiada menyelangi kalimah Fatihah itu dengan zikir ajnabi yang tiada ta'aluk, yang tiada bersekut paut dengan semayang. Tahu cerita situ. Sebab apabila diselangi, diselangi antara kalimah Fatihah, ayat Fatihah dengan zikir yang ajnabi yang tiada ta'aluk, yang tiada bersekut paut dengan sembahyang, berarti Fatihahnya sudah putus mualak. Sebab sudah menyelangi. Jadi apabila membaca Fatihah syaratnya mualak, syaratnya tidak boleh selang dengan zikir lain. Itu sama je tu sebenarnya. Sama je. Sebab dibicara mualak, itulah dia akan dibicara berkaitan ya
tidak boleh menyelangi kalimah Fatihah dengan zikir yang ajnabi, yang asing, yang tiada ta'aluk, yang tiada bersekepaut dengan sembahyang. Walaupun zikir itu zikir yang disunatkan. Mana zikir disunatkan yang tidak ta'aluk dengan sembahyang? Bersih. Bila bersih, disunatkan kita zikir dengan alhamdulillah. Sunat tu. Walaupun dalam sembahyang. Walaupun dalam sembahyang. Dan zikir ni syarat kena dengar di telinga. Bukan gerak bibir mulut. Kena gerak di telinga. Kena dengar di telinga. Kena gerak di telinga. Kena dengar di telinga. Kena dengar di telinga. Alhamdulillah. Kena dengar di telinga. Bukan gerak bibir mulut saja. Dengar di telinga. Sunat ni. Walaupun dalam sembahyang. Tapi jangan tengah-tengah baca Fatihah. Jangan tengah-tengah membaca tasya akhir. Sebab apa? Sebagaimana Fatihah, tasya akhir pun syaratnya mualat. Jangan selangi dengan zikir ajnabi yang tiada ta'aluk dengan semayang. Alhamdulillah tu sakapak dengan semayang ke dah? Dah, itu sakapak dengan bising. Bising berlaku pada masa mana pun, sunatlah zikir dengan alhamdulillah. Jadi zikir alhamdulillah ni tidak bersakut paut dengan sembahyang. Apa tu putu mualat? Ada ni. Putu mualat lah sebab dia tak takut paut. Kalau ada sangkut paut dengan sembahyang, contohlah kita sedang membaca Fatihah. Imam membaca ayat yang cerita berkaitan dengan nikmat. Kita doa supaya kita dapat. Ayat cerita berkaitan dengan azab. Kita doa berlindung. Itu zikir juga tu. Tapi bersangkut paut dengan surah yang timah baca. Surah timah baca tu adalah sembahyang. Baca zikir tu, zikir yang bersangkut paut dengan sembahyang. Tak putus mualat. Ada ni. Tapi kita tak ada baca apa. Quran cerita nikmat ke? Quran cerita azab ke? Kita tak faham makna. Quran cerita nikmat. Kita tak pernah nak doa kan? Nikmat tu dapat di kita. Quran cerita azab. Tak pernah berdoa pun supaya azab tu terlindung daripada kita. Ada ni. Di dalam Quran ni banyak yang kita sunat kena sambung. Kena jawab lah. Hak biasanya hak surah Watin tu lah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jawablah bala sekurang-kurangnya. Tambah lagi hak comel wa ana ala zalika minasyahidin. Tak jawab-jawab. Tak jawab-jawab. Apa tak jawab? Tak faham Quran kata apa. Tak faham. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Adakah tidak Allah Ta'ala bijaksana? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Adakah tidak Allah Ta'ala tu bijaksana? Senyap je. Bala. Bahkan Allah bijaksana. Bukan bahkan saja. Wa ana ala zalika minasyahidi, dan aku naik saksi atas kebijaksanaan Allah Taala. Ha, sunat jawab. Tapi kita ni tak tahu nak persoalan, tak jawab-jawab. Ada ni. Kalau contohlah ihdinas siratal mustaqim, timang sedang molek, alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita berhenti patah kita seayat lagi tu. Kita pun bala wa ana ala zalika minasyahidi. Zikir juga ni. Zikir ajnabi ni. Zikir asing ni. Tapi dia bertakluk bersangkut paut dengan surah. Hak tu memang baca. Surah tu semayang. Surah tu kan bacaan semayang. Jadi sekarang ni dia baca. Dia zikir dengan bala tu. Kerana tu imam baca alaisallahu bi ahkamil hakimin, baca surah tu semayang. Adapun bersing tadi tu bukan berkait dengan semayang. Baca surah tu lah bacaan semayang. Jadi makmum pun jawab, itu zikir yang bertakluk dengan semayang, tak putus mualat. Madak ni.
Sebab dia berkait dengan semayang. Macam contohlah, contohnya semayang terawih. Ini cerita macam terawih. Dia kapung-kapung ni kadang-kadang rakaat kedua tu imam baca surah Qul Huwallah. Jadi makmum ni terpaksa kena baca patah cepat sikit. Bukan cepat ke mana. Tu imam baca patah separuh, makmum sudah bismillah memulai baca patihau. Pandai ni. Sebab tu imam hanya baca surah Qul Huwallah, dia tak ada saktah pula. Lepas habis patah, dia terus kepada Qul Huwallah. Lepas habis patah, dia saktah, dia diam sekejap. Makmum baca patah separuh, baru dia baca Qul Huwallah, tak apa. Ni dah, dia tak ada saktah, tak ada diam. Dia tu imam ni daripada sesar baca patihah, amin, dia sunat diam sekejap situ. Dia panggil saktah, diam, diam. Yang nak comelnya, diam satu patihah makmum. Ataupun diam setengah patihah makmum. Barulah tu imam memulai baca surah, walaupun baca surah Qul Huwallah, tapi makmum patihah baca separuh dah, okey je sempatlah. Imam rokok, makmum sesar baca patihah, makmum sempatlah rokok dengan imam. Tapi dok kapung ni, dia baca Qul Huwallah saja, tapi dia tak ada saktah pula. Amin tu bismillah lalu. Oh, cepat. Jadi makmum kenalah baca patah awal sedikit. Jadi sedang-sedang makmum baca patihah, imam pun waladhalin amin. Ha. Amin tu zikir tu. Itu bukan patihah tu. Itu bukan patihah. Tapi amin ni zikir yang bertakluk dengan sembahyang. Apa sembahyang? Tu imam baca patihah. Patihah itulah adalah hukum sembahyang. Jadi makmum pun amin. Awak sambung balik patihah. Tak betul malak. Amin tu kan di selit tengah tu kan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Amin. Giselit tengah dengan zikir lain ni, bacaan lain. Boleh sambung dah ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Sebab apa? Amin zikir yang bertakluk, yang bersangkut paut dengan sembahyang. Adapun bersing, alhamdulillah, sunat zikir tu, tapi bersing tak kait dengan sembahyang. Putu mualaklah. Jadi tak sahlah. Kalau bukan sedang baca Fatihah, bukan sedang baca tasyah akhir, bersih, katalah alhamdulillah. Sedang-sedang baca surah, bersih, jawab alhamdulillah dahulu, sambung surah tu semula. Sedang-sedang rokok, subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi, bersih, katalah alhamdulillah, sambung tasbih tu pula tiga kali. Tak ada masalah tu. Cuma jangan ketika sedang membaca patihah dan sedang baca tasyah akhir. Itu je. Kita sedang duduk atas sujud, Rabbi firli warhamni, bising, alhamdulillah, sama balik doa, bacaan doa ketika duduk atas sujud tu. Oh, tu tak apa tu. Sebab apabila kita bersing, dalam sembahyang sekalipun kita disunat kata alhamdulillah. Faham sini ni? Sunat kata alhamdulillah. Cuma jangan sedang membaca patihah, jangan sedang membaca tasyah akhir, menyebabkan putus mualaf. Dan kalau putus mualaf, batal ke semua? Tak. Kena mula balik patihah, kena mula balik tasyah akhir. Itu je lah. Yelah, kadang-kadang kita ni bersing alhamdulillah, bersing alhamdulillah, dia akan jadi alhamdulillah juga tu. Walaupun sedang baca patihah, tak ada apa lah. Tapi putus mualaf dah, kena ulang balik patihah daripada awal tu je. Ada ni. Hak zikir yang tidak bertakluk dengan semayang lah. Hak bertakluk dengan semayang tu tak putus mualaf. Kita selangi dengan apa lagi? Itu zikir. Zikir itu kalau kita amin sekejap aje, pendek aje. Macam mana kita selangi patihah kita dengan sujud sejadah? Subuh pagi Jumaat, kita mari lambat. Kita mari itu tu imam sedang membaca ayat sejadah, dekat-dekat nak sapa dia sejadah.
Kita baca patah separuh, imam sampai di ayat sejadah, tu imam pun Allahu Akbar, turun sujud sejadah. Kita baru baca patah separuh, kita kata, wajib ikut tu imam sujud. Wajib. Sujud sejadah sunat. Ikut imam wajib. Itu sejadah sunat. Ada ni? Tapi makmum ikut imam sejadah tu wajib. Kalau mau kata, sejadah bukan rukun semayang. Malah itu rukun. Naik semula. Bukan boleh rokaat pun. jangan. Jus sejadah tu kecoh kapung. Kecoh mana? Berat tu imam pagi ni. Kenapa? Subuh tiga rokaat. Dia kata. dia kata tu imam. Subuh tiga rokaat. Sebab apa? Sebab dia maju sejadah. Dia kecoh. Kecoh kedah. Pagi tu. Dia kata tu imam pagi ni. Zaman dulu mana ada tu imam baca surat sejadah bagi jemaah. Zaman dulu tak ada. Tak ingat-ingatnya tu imamnya ayat sejadah. Kemudian tu barulah tu imam dihafal ayat sejadah, surat sejadah. Dulu mana ada tu imam hafal surat sejadah. Dia bukan cerita surat ni. Masjid pun tu imam dah hafal surat sejadah. Tak ada imam baca dulu. Mula-mula baca sejadah tu macam-macam ni. Kecoh lah. Tiga rakaat subuh. Ambil mana subuh tiga rakaat? Sebab apa? Sebab dia maju sejadah. Kecoh tiga rakaat. Jadi kalau lah kata, malah nak ikut dia maju sejadah. Dia pun tak sujud. Batal sembahyang. Sujud sejadah kan sunat je. Betul? Sujud sejadah sunat. Ikut imam wajib. Batal kerana tak ikut imam hak hukumnya wajib. Padahal ni. Batal kerana tak ikut imam. Sejadah sunat je. Jadi persoalan sekarang ni, dia sedang baca Fatihah. Imam sujud sejadah. Dia wajib sujud. Lepas tu, kembali pada berdiri, boleh tak nak sambung balik hak patah separuh tadi? Boleh. Tak putus molat. Sebab apa? Sebab sejadah tu berkait dengan takluk dengan sembahyang. Takluk dengan apa? Takluk dengan surah sejadah. Surah sejadah ni apa? Bacaan sunat dalam sembahyang. Itu takluk bergantung dengan sembahyang. Surah sejadah tu. Maka tak butuh mualat. Kira lama juga turun ke bawah tu. Lama juga surah sejadah. Lama naik. Sambung balik. Takut tak sambung kat mana tu? Kat mana tadi? Semula-semula lah. Sudah. Sujud lama juga. Tapi nak ceritanya, putu tak mualat, tidak putu mualat. Sebab sujadah tu perbuatan yang bertakluk, yang bersakup paut dengan sembahyang. Jadi syarat ke-10 ni kalau kita mari, masuk di syarat yang ketiga. Iaitu syarat mualat. Mualat dengan bahawa tiada diselangi antara kalimah patah dengan zikir yang asing ataupun dia diam. Dia baca patah sekerat dia diam sebab dia bunyi dapur kucing ke apa dapur ni. Sedap bunyilah kucing, tak boleh sama dah patah tu. Dia kena mula balik sebab putuh mualat. Adapun kalau dia sedang membaca patah, tiba-tiba dia batuk ataupun dia jadi leloh sikit, nak kena a-ak sikit, itu tak putus mualat. Batuk ke, leloh ke tengah tu sekejap, nak sambung balik, boleh. Itu tak putus mualat. Ada ni. Dia sedang baca Fatihah, terhenti sekejap sebab menguap. Menguap pula, luah mulutnya. Bisalah. Tapi jangan bunyi suara. Jangan nguap topik. Itu batas mayang. Tahu nguat topik? Bunyi topik dia nguat gitu ke? Topik tu lah. Pagi-pagi tak mandi. Takut dia nguat bunyi ke? Jangan kata gitu dok. Topik mandi tak pagi? Bukan topik. Orang tubuh kita pun nak mandi pagi . Sejukkan. Cuma lening je dok. Mungkin air boleh ada air panas. Tu duduk mandi pagi. Apa? Tak tahan semayang, dia kata. Nak semayang subuh, tak tahan semayang. Sejuk. Sejuk nak kecing lah, nak apalah. Bukan topik je nak mandi pagi. Nguak. Jangan bunyi suara. Bunyi suara batal semayang.
Tapi dia nguak. Boleh tak sama balik patah? Boleh. Tak putus mualak. Dia sama balik. Dia batuk ke? Dia batuk 3-4 kali. Itu tak putus mualak. Sama balik je lah. Bukan dia berhenti dengan sengaja situ sebab dia batuk. Ataupun dia jadi lelah sekejap. Sadar ni. Panah ni dia rasa macam jadi nak tarik nafas. Lelah sekejap. Putus dah mualak, dah utuh mualak. Dah utuh mualak tu. Ada ni. Sama juga. Ini berhenti juga orang panggil. Ini jarang berlaku lah. Kita semai duduk. Kita semai duduk. Kita sebab kita pening kepala tadi. Pening sungguh hanyut. Pusing kita berasa. Macam kata rumah ni berpusing. Kita memang duduk. Sedang baca Fatihah, hilang pening. Kita wajib bangun segera. Di saat tu juga wajib bangun segera. Tapi kita sedang membaca Fatihah tadi ni. Maka di masa kita bangun berdiri tu, kita disunatkan jangan baca Fatihah. Kita sama baca ketika sedang berdiri. Gitu. Sama ketika sedang berdiri. Sebab kita dah duduk, dipanggil keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama berdiri. Keadaan yang kedua duduk. Yang ketiga mengiring. Yang keempat melentang. Jadi keadaan kedua ni nombor dua ni kurang sikit. Tapi uzur ni sama je hukum. Jadi sekarang ni dia nak kembali pada berdiri. Maka masa nak bangun tu berhenti baca Fatihah. Tegak berdiri, barulah sambung balik. Barulah sambung balik. Putus mualak tak? Walaupun dia berhenti sekejap. Bukan disunatkan ulang balik Fatihah tu. Sunat je lah. Nak sambung pun boleh. Berbeza dengan kita sedang baca-baca berdiri ni. Semangat kita sehat ni. Mari pening. Nak kena turun duduk dah ni. Tidak reboh kita ni. Sedang baca Fatihah. Masa dia hala keturun tu, jangan berhenti baca Fatihah. Teruskan. Berhenti pun tu mualak. Sebab apa? Sebab daripada yang pertama, nak turun pada yang kedua, patut jangan berhenti baca. Masa duduk ni nombor dua. Nak balik ke nombor satu. Maka berhenti tu. Yang baca lagi. Biar duduk comel berdiri. Barulah sama balik Fatihah. Dia tak sama situ. Adapun kita nombor satu ni. Berdiri. Tiba-tiba nak kena turun hak nombor dua. Iaitu semai duduk. Kerana pening kepala. Jadi, dalam nombor satu pindah pada nombor ni. Jangan berhenti baca Fatihah. Kalau sedang membaca Fatihah. Jangan berhenti. Berhenti betul mualak. Adapun kalau kita duduk bawah nombor dua. Kita nak naik pada nombor satu. Sebab hilang dah pening kepala. Kita baca patah separuh dah ni. Kita masa naik ni, jangan baca lagi. Nak tegak berdiri, barulah sambung balik baca. Tak putus mualak, bukan disunatkan mula balik patah daripada awal. Biar patah tu dah berdiri sepenuhnya. Sunat sajalah. Undur balik, ulang balik patah. Bila ceritanya, masa nak bangun tu, tak baca patah. Putus mualak, tidak. Kalau berlaku, duduk pada berdiri, berdiri pada duduk ketika sedang membaca patah. Sebab dia berdiri ni rukun. Tapi semai duduk kerana pening kepala sangat-sangat. Uzur, maka berdiri sakit ni kan. Maka berdiri tidak menjadi rukun. Tapi dalam duduk tu hilang uzur. Dia wajib berdiri segera. Bukan tunggu orang kedua berdiri, bukan. Orang pertama tu orang kena berdiri segera. Persoalan sekarang ni sedang membaca Fatihah. Jadi masa nak bangun berdiri tu, sunat jangan baca Fatihah. Hentikan sekejap. Biar tegak molek, sama balik Fatihah kita, berhenti ketika sedang duduk tadi. Itu tak putus mualak. Ini ilmu belakang lah. Dia tak jumpa gitu. Kita ni, kalau dah uzur sampai ke sudah. Badak ni. Tapi kena jaga, kena kira juga tu. Kadang-kadang hilang uzur. Kita tidak segera berdiri. Patah sembahyang kita. Sebab berdiri adalah rukun sembahyang bagi orang yang kuasa. Itu hak syarat yang ke-10 yang terakhir. Ini nak pergi ke hadapan tu pula. Hak berkaitan dengan hak sunat dibaca. Jadi nak kita itu sebiang ni. Hak sunat-sunat ni didatangkan ringkas sahaja. Dia ambil hak wajib sahaja. Baik ini permulaan. Hak permulaan ni bicara wajib. Kemudian hak mengelupahnya syarat yang ke-9 tu. Dengar di telinga. Itu syarat bagi 5 rukun bacaan. Takbir, Fatihah, tasyahud akhir, selawat selepas tasyahud akhir,
memberi salam, itu rukun bacaan belaka dia panggil rukun kauli. Syarak dengar di telinga, bukan hanya bergerak bibir mulut suara tidak keluar, tak sah semayang seumpama tu. Sekarang ni kalau kita semayang lah, tak dengar sosek-sosek pun tak dengar sekarang ni. Padahal ni dia apabila imam selesai membaca Fatihah kuat, makmum memulai baca Fatihah, dia akan bunyi apa? Down. Down apa? Bunyi, bunyilah, bunyilah, bunyi baca selesai-selesai tu bunyi apa? Nah, down. Ha? Down lah tu. Eh, jangan sebut logat Terengganu ni, hok kata lama-lama ni, orang muda tak tahu. Orang Terengganu. Orang Terengganu, orang muda tak tahu perkataan lama-lama. Terengganu apa gitu? Terengganu moden lah tau. Terengganu muda. Okey, generasi Y ke apa dia? Orang muda. Kadang-kadang saya sebut hok logat Terengganu, hok lama-lama. Dia kata, saya Terengganu pun tak tahu. Dia kata, tak tahu. Dan mula dibunyi. Dah bunyi ke pengamal kan? Ramai-ramai sosek, 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 bunyilah. Habis tu kok, senyap. Kan gitu kan? Imam sesah baca patah kuat. Imam pula disaktoh, ditunggu dulu. Sunat saktoh tu kan? Jadi bunyi, bunyi daun. Lepas tu lama-lama, hilang. Senyap, lalu. Sekarang ni dok. Orang duduk sebelah tu, kita tak dengar pun dia baca. Dok, telinga kita, dia dengan telinga kita ni sejekah je. Kalau telinga dia dengar, telinga kita ada tak sosek-sosek? Ada bunyi. Tak bunyi. Tak bunyi. Orang sekarang ni banyak jenis gerak bibir mulut saja. Dia panggil hamsun, dia panggil. Tak sah. Sebab syarat rukun kauli, ni Fatihah ni rukun kauli, dengar telinga. Suara kena bunyi, kena sapa di telinga. Bukan kat bibir mulut saja. Aku ni. Sosek-sosek ada buat hidup dekat kita ni, ni. Dia baca ni. Dengan kita dekat je dengan dia. Tak bunyi. Kenapa? Gerak bibir mulut saja. Ada ni. Nak kira guna tu. Dia mazhab Maliki Hanafi, gerak bibir mulut saja pun sah dah bacaan. Ha, gitu je lah. Ha, dah nak kata orang lagi dah. Dia buat gitu, biar tu lah ke dia. Ha, kita biar dengar dia telinga. Hak orang sebelah kita tu, tak duduk mikir lah dia. Allah, tak bunyi sikit pun. Dia Maliki Hanafi. Suka? Oh, ya lah, dia Maliki Hanafi. Oh, dia tak pandai Maliki. Biar dia pandai-pandai pun, kita pergi ke dia. Kita hebat dia mah. Apa dia? Dia mah mazhab Maliki Hanafi. Oh, bila pula Maliki Hanafi? Oh, kita pergi dia. Boleh. Mana pengong kan tu? Kita pergi di Maliki Hanafi. Kita mazhab Syafi'i. Apa baca tak dengar tak bunyi pun. Gak bibi mulut saja. Mana sah kalau mazhab Syafi'i? Lepas tu Maliki Hanafi tu saya pergi rawat Maliki Hanafi tu. Cok ke dia ni? Maliki Hanafi. Ayah Haji mana? Ayah Haji Maliki Hanafi. Baca tak dengar. Tak dengar sungguh. Hak waswah pula. Hujung ni dengar. Oh, tak nyakit pula tu. Oh, tu kan gua semayang. Allah dia baca kuat sungguhlah. Tu waswah. Tu kan gua semayang tu haram pula. Ada ni. Kita baca sebelah pasti dengar. Sosok-sosok. Lakuh sebelah aja. Makruh lalu dah. Kalau tak ganggu. Ha, kalau ganggu, kunyah haram. Itu nyakit tu. Itu nyakit waswah. Mana ni? Suara kena ada. Kena dengar dia ni. Itu syarat dia. Sebab tu kita kalau bermazhab Syafi'i, pergi sembahyang di tempat orang mazhab Hanafi, dia terganggu dengan kita. Sebab orang mazhab Hanafi ni, makmum langsung tidak membaca Fatihah. Sebab imam sudah membaca Fatihah, mazhab Hanafi makmum tidak wajib membaca Fatihah. Maka makmum senyap sahaja. K
Kita bermazhab Syafi'i, kita wajib kena baca patah sendiri. Kita mazhab Syafi'i pula wajib kena dengar di telinga. Berarti sosek-sosek kita tu ada. Orang mazhab Hanafi ni dia bosan, kadang-kadang disigung. Disigung. Apa disigung? Baca bunyi satu hal. Kamu baca apa lagi Fatihah? Tak imam baca dah kan? Itu mazhab Hanafi. Yang kitanya makmum kena baca sendiri satu hal. Kena dengar di telinga. Oh, ni jadi ganggu dia ni. Kita bukan baca kuat macam waswah, tapi soksek tu ada akan masuk di telinga dia. Dia mazhab Hanafi tak baca patah makmum. Jadi kita mazhab Syafi'i, kita baca lepas tu bunyi suara. Itu dia sigung bosan tu. Memang ni. Sungguh ni. Dia kata dia kena sigung nanti dia. Tak lah kawan tu besar, dia kecil. Tak apa dah sigung malah. Tak ada nak lawan dia tu besar. Apa dia sigung? Sebab kamu baca Fatihah. Memanglah wajib baca Fatihah. Itu mazhab Syafi'i. Lepas tu baca Fatihah pula, suara kena keluar sebab syarat dengan dia teringat. Lepas tu mazhab Syafi'i. Gitu je lah. Dia kalau baca God bibir mulut saja, mazhab Maliki Hanafi okey lah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Cara kena dengar di telinga. Hanya bicara berkaitan dengan 10 syarat ketika membaca Fatihah. Satu lagi sebagai tambahan, lama dulu bicara bab pelihara huruf. Ini nak kena jaga ni. Saya terlupa nak beritahu dahulunya. Kita baca Fatihah ni baca cepat sebab kita jadi makmum ke, kita baca perlahan. Kena jaga molek. Sebab kadang-kadang baca ni tak cukup huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita, ni baca kuat. Mana kita baca perlahan, kita baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Him tu ada dak he lepas ha. Ada dak ye lepas ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ye, mim. Him je ada dak ye lepas ha. Kena jaga tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Min gitu je. Ada tak mim ya nun? Ya ada tak lepas min tu? Kena jaga molek tu. Padahal ni. Ni hukum bekoh nak ni. Hukum bekoh. Kurang satu huruf, tak sah semayang. Tak ada. Kita baca cepat. Ini. Ar-Rahmanirrahim. Malikamidin. Din gitu je. Dia dal ya nun din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kanasta'in. Sebab kita. In hari dah. Ain nun. Ain ye nun. Ihdina siratul mustaqim. Kim gitu. Qaf mim. Qaf ye mim. Kalau kita mati gitu, dia akan jadi hilang satu huruf. Him. Min. Alamin. Mana ya tu, mak tu, kalau kita baca cepat, pendek je mak tu. Tapi kena pastikan ada mak di situ. Kalau kita, saya nak ajuk pun dah reti. Mana kalau him gitu je, jadi ha mim. Bukan ha ya mim. Al-ala min. Alamin. Mim nun saja. Bukan mim ya nun. Hak jenis baca cepat tu lah. Hak jenis baca secara tertib molek tu memang comel. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Tambahan pula situ, makrif disukung pula. Tapi nak ceritanya, kalau kita baca cepat. Kita baca cepat. Walaupun bukan dalam semayang. Dalam wirid semayang. Wirid semayang kita baca Fatihah. Kita baca dengan cepat. Tak ada satu huruf. Tapi yang ni tak kait dengan semayang. Tapi hukumnya haram. Tu Quran. Baca molek. Jadi, dia kata, dari wirid baca pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Jadi, dia mati gitu. Kalau kata-kata wirid lah ni. Kata-kata wirid semayang. Memanglah tak kait dengan semayang. Tapi apa hukum? Haram. Apa? Sebab kita baca Fatihah, kita meninggalkan satu huruf. Cepat tu cepat lah. Tapi kena jaga hak huruf tu. Kena jaga huruf tu. Padahal ni.
Anda kena beringat molek tu, kena beringat. Kalau tak beringat tu, tak sedar situ tu. Bila kita baca dalam kadar, baca cepat. Syahdan sunat membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim dahulu daripada Fatihah. Wallahu a'lam.